PT Pos Indonesia Kota Lubuk Linggau mencatat jasa pengiriman barang mendekati Hari Raya Idul Fitri meningkat 50% dari hari biasanya. Di mana saat hari biasa jasa pengiriman per hari berkisar 75-100 pengiriman jasa. Namun menjelang lebaran saat ini dalam seharinya bisa mencapai 150 jasa pengiriman keluar. Kepala Bagian Pemasaran PT Pos Lubuk Linggau Amin Trisnandi mengatakan, peningkatan pengiriman barang baik dari Lubuk Linggau dan menuju Lubuk Linggau sudah terjadi pada satu minggu memasuki bulan Ramadan, di mana pengiriman barang didominasi untuk keperluan lebaran seperti makanan dan pakaian. Untuk tujuan jasa pengiriman sendiri, kebanyakan daerah Pulau Jawa, yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, dan daerah Jabotabek. Sedangkan untuk tarif sendiri menjelang lebaran harganya tidak ada kenaikan, masih tetap sesuai dengan tarif pada hari biasa. Kalau untuk pengiriman sendiri kita ada ya peningkatan, baik pengiriman keluar ataupun kiriman masuk. Untuk kiriman keluar memang kita peningkatannya sekitar kurang lebih 50%-an. Yang biasanya per hari itu sekitar 75-100, sekarang ini bisa sampai 150 kiriman keluar. Untuk kiriman masuk sendiri ada beberapa tambahan kendaraan dari Palembang maupun dari Bengkulu. Sementara itu, jika nantinya banyak pengiriman barang yang kian meningkat, pihak kantor pos Lubuk Linggau akan menyiapkan armada tambahan. Tim Liputan Sriwijaya TV.